Saudara Lun, masa dari honorer RSUD Cut Nyadin Melabuh Aceh Barat, Senin 21 Januari 2019 melancarkan aksi demo di rumah sakit setempat. Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap dua honorer di RS tersebut, EW dan DA, yang kini dijadikan tersangka dan ditahan di Polres Aceh Barat dalam kasus kematian pasien usai disuntik supaya dibebaskan dari jeratan hukum. Demo dilancarkan honorer dari kalangan perawat, bidan, dan dokter itu diterima Direktur RSUD Cut Nyadin, Dr. Furkan Syah, dan pejabat di rumah sakit setempat. Namun aksi tersebut tidak mengganggu pelayanan di rumah sakit. Selain menyuarakan soal dua honorer, peserta aksi dalam orasi damai itu juga meminta gaji honorer jatah bulan Desember 2018 untuk segera dibayarkan, serta meminta kejelasan soal kelanjutan kontrak kerja mereka untuk tahun 2019. Kita sudah memerintahkan untuk yang pembayaran gaji ya, untuk tenaga kita, mungkin hari-hari Rabu bulan terakhir, ya. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.